Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para coach hebat? Alhamdulillah. Coach Nia, Masya Allah, ceria sekali hari ini coach Nia. Gimana kabarnya hari ini coach Nia? Alhamdulillah, senang, bahagia, sehat. Sudah sarapan coach Nia? Alhamdulillah, sudah. Ya Allah. Coach, Coach Diana, gimana kabarnya coach? Alhamdulillah, baik, sehat, Allah. Sehat semua? Alhamdulillah. Bagaimana sih kembar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, tetap semangat ya. Oke, Masya Allah. Para coach hebat, di sesi latihan coaching ini bersama saya, Coach Rosdiana, Insya Allah kita akan selama 20 menit ke depan ya membahas tentang sesi 3 lingkaran coaching. Namun sebelumnya, kita sama-sama baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Coach, di sesi ini saya akan menjelaskan tentang 3 lingkaran coaching ya. Ada berapa coach? 3. Oke, okay, ada 3 lingkaran coaching ya. Ketiga lingkaran coaching ini dalam proses coaching kita ini harus ada. Ya, karena 3 lingkaran coaching ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses coaching. Yang pertama yaitu suasana. Apa coach? Suasana. Oke, suasana. Oke, suasana apa ya? Jadi kan yang pertama, lingkaran yang pertama itu adalah suasana. Kemudian yang kedua adalah tahapan. Apa coach yang kedua tahapan. Tadi? Tahapan. Oke, yang pertama tadi suasana, suasana. Yang kedua tahapan. Yang ketiga adalah percakapan. Ayo, kita sama-sama ulang. 3 lingkaran coaching, apa saja coach? Suasana, tahapan, kecakapan. Coach, kita lihat ya, apa perbedaan ya suasana, tahapan, dan kecakapan ini. Untuk lingkaran coaching yang pertama, suasana ini harus ada dalam proses coaching kita dari awal sesi bahkan sampai di akhir sesi. Kira-kira apaan tuh ya coach? Contohnya misalnya, bisa dilihat, bisa dirasakan, tapi nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Maksudnya nggak bisa dipegang ya, bisa terlihat, bisa terasa. Kira-kira apa itu yang seperti itu? Ada contohnya ya, yang suasana. Misalnya apa misalnya? Bau parfum, tahu? Gimana bau parfum? Baunya. Cuma dia tercium, terasa. Terasa tidak bisa. Kau pernah lihat parfum itu kayak gimana bentuknya? Setelah saya kasihnya ini punya usaha laundry nih. Pernah lihat bau parfum kayak gimana kos? Itu macam-macam namanya. Pernah lihat gimana ininya? Bentuknya seperti itu parfum itu? Bentuk bau parfum itu kayak ya, kalau parfum kan kelihatan baunya. Baunya gitu. Oh, jadi seperti itu ya kos ya. Suasana ini kita bisa rasakan. Dalam coaching itu ada suasana tertentu yang harus kita create, yang harus kita ciptakan. Dan ini sangat penting karena tadi 3 lingkaran coaching itu adalah suasana. Berbeda dengan tahapan. Tahapan ini adalah langkah-langkah yang harus ada dalam coaching. Dan tahapan ini harus dilakukan. Jadi tahapan pertama, kedua, bahkan sampai tahapan selanjutnya itu harus ada. Bisa coach lihat apa beda suasana dan tahapan? Oke, ada yang ingin menyampaikan apa perbedaan suasana dan tahapan tadi? Yang saya sudah jelaskan, silakan coach. Tadi suasana? Suasana, ya, bisa dirasakan. Oke, harus ada ya dalam sesi coaching kita. Apakah itu bisa terlihat? Kalau suasana tidak bisa terlihat. Oke, karena itu ada apa ya, terasa dalam proses coaching kita. Dari sisi awal ya sampai akhir. Sementara tahapan ini langkah-langkah, langkah-langkah yang harus di ada dalam proses coaching itu. Jadi ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah selanjutnya seperti itu. Kemudian kecakapan. Kecakapan ini maksudnya adalah skill. Jadi seorang coach itu dibutuhkan skill-skill. Nanti kecakapannya apa akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, baik. Kita ulang lagi coach ya. 3 lingkaran coaching, apa saja coach? Suasana, tahapan, kecakapan. Oke, silakan mungkin coach Lia dikerti. Gimana? 3 tahapan coaching seperti apa coach? 3 tahapan coaching, yang ketiga pertama suasana. Suasana, kedua tahapan, dan ketiga kecakapan. Oke, coach ada lagi yang mau mengulang? Silakan. 3 tahapan, 3 lingkaran coaching. 3 lingkaran coaching ada 3. Pertama suasana, suasana, tahapan, dan kecakapan. Oke, Masya Allah, keren. Terima kasih coach Nia yang hebat.
Coach Mardiana yang semangat. Masya Allah, Coach Kasmo yang kreatif. Luar biasa. Baik, sekarang Coach, kita akan mendengarkan sebuah video. Mungkin boleh duduknya dikasih jarak dulu, posisi relax. Jangan tegang-tegang. Tahan aja, oke. Duduknya direlakskan, mungkin boleh nyandar-nyandar. Ya, kita akan putarkan video dan Coach silahkan menikmati video ini. Sudah relax, Coach? Ya, mungkin tangannya gerak-gerak, boleh nyandar-nyandar. Relax ya. Putarkan video. Silahkan Coach dinikmati video. Suasana. Suasana bahagia ya, ya menyenangkan dengan mendengarkan instrumen tadi. Luar biasa. Terima kasih Coach Mardiana ya sudah mengungkapkan perasaannya. Nih, ada lagi nih. Ya. Oke, okay, Masya Allah Coach Kasno, silakan Coach Mardiana. Gimana perasaan saya ini? Lebih terfokus ke apa visualnya ya. Oke, okay, ya. Silakan ya. Coach, saya bisa memposisikan diri saya berada di pantai pertama. Saya melihat dari jauh, saya merasa tenang, bahagia dan setelah saya ada di pantainya, saya lebih dapat merasakan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan. Dan yang ketiga, ketika saya memposisikan diri saya berada di tengah laut, kan ada ombak-ombaknya tuh. Ya. Nah, di situ loh kayak bercampur-campur, kayak ada orang bahagianya. Ya, lebih gitu banyak kayak apa ya? Kayak diplomatkan saya berada di atas kapal, saya kayak merasa mabuk gitu. Masya Allah. Ya, ya. Tadi ya. Seolah-olah benar-benar ya berada ya. Di lautan sampai ombaknya terasa sampai ya. Mau mabuk tadi. Ya, gitu. Dan tadi pada intinya, Coach Kasmo merasakan ada
suasana yang berbeda ya di tengahnya video ini, instrumen ini yang awalnya mungkin ada di rumah dengan video ini malah mungkin nggak terasa berada di lautan. Makasih Coach Syafa. Ada lagi Coach, silakan yang ingin ngobrol. Ya Masya Allah Coach Nia yang luar biasa. Tadi tadi musiknya itu senang karena musiknya itu kayak adem gitu, dengan melihat gambarnya itu ya Masya Allah banyak hadiah. Oke, jadi intinya kita merasakan ada suasana yang berbeda dalam tadi ya pemutaran video itu, instrumen itu ada yang bahagia, ada yang merasakan benar-benar seolah-olah berada ya di lautan dengan visualisasi tadi. Dan tadi Coach kasih Coach Maria senang, bahagia, sangat menyenangkan. Jadi para coach hebat, suasana inilah yang harus ada di dalam sesi coaching kita. Jadi kita harus sebagai coach, kita harus mampu memberikan suasana yang berbeda. Jangan sampai sama aja misalnya ya, ketika sebelum coaching, pembicaraan kita, dialog kita dengan coach kita, itu sama aja, nggak ada bedanya dengan di sesi coaching kita. Jadi harus ada suasana yang berbeda, harus ada suasana yang kita bangun ya, dari awal sesi coaching kita sampai di akhir itu. Jadi ada suasana yang berbeda, ada suasana yang khas ya dari coaching kita. Apakah suasana yang berbeda itu? Mari kita lihat di slide ini. Jadi Pak Coach, untuk suasana itu ada empat. Yang pertama adalah membangun, yang kedua adalah dua arah, yang ketiga futuristik, dan yang keempat inspiratif. Jadi para coach hebat, dalam sesi coaching kita, kita harus menciptakan sebuah suasana yang membedakan. Suasana ini harus ada dalam sesi coaching kita. Seperti tadi disebutkan, apakah suasana ini terlihat? Suasana tidak terlihat, tapi kita bisa coaching kita, dan kita coachnya bisa merasakan. Suasana bisa, seperti tadi ya, suasana kita bisa merasakan, bisa menikmati, bahkan. Jadi coach sama memvisualisasikan betul-betul berada di lokasi di lautan tersebut. Jadi seperti itu kita harus membangun sebuah suasana yang pertama membangun. Oke, sama-sama kan saya kita ucapkan sama-sama suasana. Suasana. Pertama membangun. Pertama membangun. Kedua dua arah. Kedua dua arah. Tiga futuristik. Futuristik. Keempat inspiratif. Keempat inspiratif. Baik, coach coba perhatikan ke saya ya gerakannya ya. Suasana membangun. Membangun ya. Dua arah. Futuristik. Inspiratif. Oke, kita ulang sama-sama lagi. Oke, suasana ya, untuk lingkaran suasana membangun. Dua arah. Futuristik. Inspiratif. Oke, ada yang mau jadi volunteer? Untuk gerakannya memimpin, oke silakan Coach, boleh berdiri Coach, silakan. Oke, Masya Allah, kita beri tepuk jempol, tepuk keren. Dua jempol, hadap Coach Kasma. Keren. Silakan Coach Kasma. Suasana. Ya. Membangun, ya, tadi ya. Ada berapa Coach? Tiga atau empat? Empat. Ada empat ya, silakan. Apakah? Suasana pertama membangun. Iya, sama-sama. Diucapkan ya. Membangun. Dua arah. Kemudian futuristik. Inspiratif. Luar biasa. Terima kasih Coach Kasma. Keren banget nih Coach Kasma, Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi Coach yang mau mencoba dalaman kita, silakan. Ya, silakan. Coach Mardia. Ayo. Kita beri tepuk apa ya? Tepuk kereta api. Tahu kereta api? Bunyi yang panjang ini. Tepuk kereta api buat Bu Kasma. Tepuk kereta api buat Bu Mardi Coach Mardiana. Oke, semangat Coach. Suasana. Oke. Membangun. Dua arah. Futuristik. Inspiratif. Keren. Terima kasih Coach Maria. Masya Allah. Hebat nih para coach nih. Kalau saya jadi coaching ini Pak, seneng nih. Maksudnya bisa membangun ya, menciptakan sebuah suasana yang mulai menyenangkan di dalam coachingnya. Kita ulang sekali lagi ya. Lebih semangat ya. Oke.
membangun, membangun dua arah futuristik, inspiratif. Oke, saya pakai gerakan coach yang menyebutkannya, gerakannya pas 1, 2, 3 membangun dua arah futuristik, inspiratif. Saya acak ya, 1, 2, 3 dari sesi 3 lingkaran coaching kita pada pagi hari ini. Boleh satu sekolahnya satu kertas ditempelkan di sini. Ya, silakan poin-poin kata-kata penting apa yang sudah coach peroleh di sesi kita. Dari awal tadi ya, 3 lingkaran coaching, kemudian apa itu suasana, kemudian tadi kita sudah merisikan bagian-bagian dari suasana. Yang sudah silakan boleh ditempelkan coach di depan. Ya, silakan ditempelkan. Ini coach. Ya, silakan. Mau tambah kertas lagi? Silakan yang sudah selesai boleh menempelkan. Oke, baik coach, ada yang ingin menyampaikan tadi ya setelah dituliskan atau yang coach tuliskan di sticky note tadi, boleh mungkin menyampaikan secara langsung. Ya, mau ya, boleh. Apa poin-poin yang telah Bu Coach Mariana peroleh di sesi ini yang saya dapatkan utamanya ini mengenai suasana. Oke, okay, bisa yeah. Menciptakan suasana para peserta agar mudah dipahami materi yang dipaparkan. Oke, jadi dalam sesi coaching itu sangat penting ya, kita mau create sebuah suasana yang berbeda dengan suasana di luar coaching. Supaya tadi ya, tujuan dari coaching bisa nyaman. Ada lagi coach yang menyampaikan apa yang sudah diperoleh? Oke, silahkan. Tahapan. Ya. Tahapan itu langkah-langkah. Kemudian kalau percakapan itu skill. Oke. Bagaimana dengan suasana sendiri, coach? Kalau suasana itu bisa dirasakan. Oke. Namun tidak bisa dipegang. Jadi suasana ini harus ada ya. Walaupun dia tidak terlihat tapi ada dalam sisi coaching kita, dan itu adalah hal yang sangat penting dalam coaching. Bayangin kalau kita coaching nggak ada suasana, garing nanti coachingnya ya. Oke, coach silahkan. Ada lagi mau menyampaikan apa yang sudah diperoleh? Ya, suasana itu yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Oke, penting banget ya. Baik. Apa saja itu suasananya yang harus ada di coaching? Ya, suasana tadi membangun ya, dua arah. Oke. Futuristik ya dan inspiratif. Oke, jadi suasana ini harus ada dalam sesi coaching kita. Boleh bilang sekali lagi tadi suasana apa? Membangun dua arah Masya Allah. Terima kasih para coach hebat. Bisa kutolak khair. Insya Allah kita akan bertemu di sesi coaching kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Self-reflection ini bahagia, lega karena sudah rehearsalnya sudah selesai. Yang saya rasakan
saya sangat terbantu karena di video rehearsal ini yang saya tampilkan adalah tugas ketika kemarin di slide 20-23 tentang 3 lingkaran kucing. Dan pada dasar itu saya awalnya ketika presentasi itu kan masih kurangnya mau diapain gitu. Ternyata ketika mendapatkan feedback dari Coach Maya, alhamdulillah saya berusaha memperbaiki dan jadilah video tadi. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, tapi buat saya ketika kita latihan practice itu mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi. Sangat terbantu juga dengan peserta ya, coachnya yang masya Allah tadi isinya sangat alami. Saya tidak memberikan apapun, saya ingin lagi ayo kita ada sesi video, tidak ada bocoran apapun, dan masya Allah bisa berjalan alami. Dan ketika saya cek kembali setelah sesi videonya, mereka masih ingat tentang suasana dalam coach. Terima kasih Coach Sato, Coach Maya, Coach Sintang, segala ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.